Halo semua, selamat datang di Dekoplak Channel. Honda dikabarkan siap memperkenalkan Honda Click atau Vario 160 di pasar Thailand Shop. Bisa aja sih, apalagi setelah Honda Jepang baru saja merilis PCX 160 yang hadir dengan mesin baru ESP Plus, kapasitas silinder lebih besar dan jumlahnya 4 katup. Dan bagaimana Vario 160 di Indonesia? Yuk kita bahas. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya channel ini semakin berkembang dan menambah wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri. Dikutip dari greatbreaker.com, Honda Click atau Vario 160 ini dikabarkan akan memiliki mesin ESP Plus terbaru dengan fitur sport yang segera dirilis tahun 2021. Mesin ini diprediksi mendapatkan penambahan jumlah klep dari semula 2 klep menjadi 4 klep. Varian Honda Click sebelumnya memiliki kapasitas dari 149cc yang ditingkatkan menjadi 156cc. Kembaran Honda Vario ini memiliki bore and stroke berukuran 60x55,5 mm. Rasio kompresinya 12 banding 1. Dan mesin Honda Click 160 ini mampu menghasilkan tenaga 15,8 horsepower pada 8500 RPM dan torsi maksimumnya 15 Nm pada 6500 RPM. Sama halnya dengan Honda PCX 160 versi Jepang nih sob. Nah, karena Vario levelnya di bawah PCX, begitu juga dengan harga, diduga Vario 160 tak akan memiliki beberapa fitur-fitur Honda PCX 160. Seperti sistem pengereman disc brake depan dan belakang, dengan fitur ABS single channel di bagian depan. Kemudian fitur kontrol traksi HSTC, Honda Selectable Touch Control. Tapi pastinya, ini akan menjadi ancaman serius bagi Yamaha. Usai NMAX 155 kalah saing dalam mesin oleh PCX 160. Kini Honda Vario 160 bakal mengancam Yamaha Aerox 155 dalam performa mesin juga sob. Dari sisi desain, prediksi kembaran Honda Vario ini akan dibekali dengan bodi yang lebih ramping dan modern. Sepertinya sasis juga akan berubah nih sob. Jadi kita tunggu saja kabar terbaru Honda Click atau Vario 160 versi Thailand ini. Nah, bagaimana dengan Honda Vario di Indonesia? General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibuddin menegaskan pihaknya masih fokus dengan PCX maupun Vario yang saat ini yang sudah dipasarkan di Indonesia sob. Nah, dari perkataan tersebut pihak AHM fokus di pemasaran. Apakah untuk menghabiskan stok Vario dan PCX yang sekarang ini? Untuk mengejar proyek terbarunya yaitu Honda PCX dan Vario 160? Bisa jadi ya sob. Nah, gimana sob menurut kalian tentang Honda Vario 160? Apakah bakal terwujud pada tahun depan? Semoga saja ya sob, jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.